si siapa yang ingin perlu mengawal siapa. Ha, Halim Syari perlu mengikut seorang yang tua Leandro ataupun Brandon Grant. Sartre dan pula perlu memilih siapa yang ingin dikawal. Sambil itu Manala terhenti untuk seketika. Pemain Perak meminta Ivan Rayo diberikan rawatan di luar padang. Ya, tepat bagi saya. Tapi masalahnya Perak sendiri pada separuh pertama bijak membuang masa apabila mereka mempunyai bekalan daripada Ipoh. Dan itu yang saya selalu mengatakan ya. Dia perlu keluar daripada sistem bola sepak. Kerana permainan boleh diperhalusi dan boleh diperjalankan dengan secara lancar jika pemain-pemain tidak membuat masa. Dan yang turut di sini insiden yang berlaku, sesuatu yang tidak kita ingini apabila para pemain sudah mula lebih beremosi dalam satu perlawanan yang cukup tegang yang turut dihadiri tetamu diraja dan juga tetamu-tetamu kehormat. Antaranya adalah Duli yang teramat oleh Teguh Amir Shah, Sultan Syarafuddin Idris Shah. Itu juga dengan Menteri Besar Perak Dato' Sri Ahmad Faizal, Dato' Haji Azumo. Kita perhatikan insiden ini yang memberikan Syazwan dan juga apakah Lianto terlibat di peringkat awal. Emosi berkeliaran Perak sudah ketinggalan separuh masa. Bola itu juga berlaku bersama Selangor yang membeli setiap kali Leandro rebah beliau membuang masa. Dan sebaliknya reaksi daripada Selangor adalah serupa yang apa yang dilakukan oleh Perak.